Udah 3,1M, ayo bikin basketnya. Gila, cepet banget. Oke, karena udah 3,1M, langsung aja kita bikin. Ini dia bahan-bahannya. Buat yang pertama ini, kita bikin jalur bola basket. Baru ini kita pasang pinggir-pinggirnya depan dan belakang. Jangan lupa pasang tempat bola juga biar nggak hilang. Terus, next ini kita bikin tembakan bola. Nah, buat penembaknya ini kita pakai sistem jungkat-jungkit. Tau lah ya, terus dikasih dasarnya. Sama ini bikin penutup pintu bola. Terus gabungin mereka semua. Yang terakhir, bikin tiang bola basket dan ring basketnya. Pakai paper cup terus dipotong-potong. Dan jadi deh. Dan kita coba lihat apa mau bisa. Walah. Oke, next kalau 3,2M followers, aku bakal bikin mainan pump ini. Dijamin bakal keren. Oke, bye. Kakak, udah 3,2M nih, kapan bikin pump-nya? Wah, kayaknya salah nih nantang netizen. Ini, gimana cara bikinnya coba? Ada layar, speaker, terus ini ada injikannya juga dong. Wah, kalau berhasil harus follow nih. Let's go. Oke, kita siapin bahannya dulu. Terus, yang pertama ini kita bikin panah injekannya itu. Buat template-nya ada di Instagram aku. Nah, terus injekannya ini ditambahin ke dasar. Dan dikasih mika warna-warni. Ditutup. Baru deh, sekarang kita bikin speakernya. Ceng. Yuk. Lanjut, ini buat bagian terakhir yaitu layar. Buat layarnya ini aku juga mau bikin yang bisa gerak-gerak. Jadi aku pakai sedotan terus kasih gerigi-gerigi gitu pakai lem tembak. Dipasang ke layar bareng sama kertas panahnya. Dan jadi deh. Belum. Masih harus digabungin sama bagian yang lain. Baru jadi. Mainan Pamit Up Prime 2. Yang bikin sendiri dengan modal yang murah. Oke, kalau besok 3,4M followers, aku langsung bikin mesin koin ini dan post hari itu juga. Gak bisa kan? Hayo, udah 3,4M nih, mana mesin koinnya? Mesin koin ini kan? Yang koinnya didorong-dorong gitu. Terus bisa maju mundur cantik. Oke, langsung aja kita bikin. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ini kita pasang kerangka mesin koinnya. Buat ukuran bisa cek di Instagram aku. Yang kedua, ini kita bikin tempat buat koinnya yang jatuh. Terus baru kita beralih bikin pendorong koin yang bisa maju mundur tadi. Nah, biar bisa maju mundur nih, aku pasang pengait dulu. Terus digabungin sama badannya. Nah, baru kita bikin sistem pendorongnya. Jadi ini aku pasang pemutar di badan mesin. Terus disambungin sama pengait yang ada di pendorong tadi. Next, bikin jalur koin. Ini aku pakai tusuk sate. Last, pasang mika dan lubang masuk koin. Terus jadi deh. Sekarang kita cobain. Masukin koinnya sambil pemutarnya diputar. Apakah Iren akan mendapatkan 100 ribis? Nih, kalau dalam 2 hari followers aku 3,7M, aku bakal bikin mainan pukul bayar. Kali ini kalian pasti gak bisa. Coba spill semua mainan yang udah aku bikin. Hayo, siapa takut? Oke, yang pertama ini ada mainan yang paling viral yaitu mesin cobi boneka. Terus ada mainan pukul tikus. Oh iya, kalau followers aku 3,7M, bakal bikin mainan pukul buaya ini nih. Dan up hari itu juga, let's go. Lanjut sis, masih ada jackpot sama Galeon. Dan semua mainan ini. Ku persembahkan ke kalian karya seniku. Pas banget nih, hari ini tanggal 15 April yang diperingati sebagai World Art Day atau Hari Seni Sedunia. Dan di sini aku mau ajak kalian buat ikut merayakan dengan cara upload karya senimu di TikTok dengan hashtag karya seniku dari tanggal 15 sampai 21 April 2022. Yuk, jangan lupa ikutan. Bye. Kairan, udah 3,6M nih, bikin vending machine versi kapsul inilah. Hah, ini gimana mainnya? Masukin koin, putar-putar, terus keluar deh mainannya. Boleh juga nih, bikin ah. Let's go. Oke, ini kita siapin bahannya dulu. Dan yang pertama ini kita bikin kerangka mesinnya. Buat template seperti biasa deh di Instagram. Terus, dalam kerangka mesin tadi kasih sekat dan pasang mika. Baru nih lanjut bikin pemutarnya. Yang bentuk paling besar ini dihimpit sama yang kecil-kecil. Terus dipasang ke kerangka badan mesin. Jangan lupa pasang stoppernya alias tandanya. Kalau udah tinggal dirangkai dan dilem. Plus bikin gacanya. Kalian isi mainan dan jadi deh. Kita coba putar-putar. Mantap. Kita buka dalamnya. Wow, emas. Kita main lagi dan dapat emas lagi. Nah, kalau besok 3,7M followers, aku langsung bikin mesin pukul buaya ini. Dan post hari itu juga. Tapi gak mungkin bisa lah kalian. Kak, udah 3,7M mana pukul buayanya? Tenang. Kan udah janji. Bikin pukul buaya yang ini kan? Gampang main ini. Let's go. Kita siapin bahan-bahannya dulu. Dan yang pertama kita bikin gigi buayanya. Buat template cek di Instagram aku. Nah, gigi buaya ini aku potong jadi 2 bentuk gerigi. Lalu dilipat. Jangan lupa dipasang langit mulutnya juga. Dan bagian belakang ini dipasang penutup. Baru deh sekarang buat mekanisme buka tutup mulutnya. Nah, biar bisa buka tutup, aku bikin pengait. Tuh bisa ngik-ngik. Pengaitnya ditempel di bagian bawah mulut. Terus ini kita bikin lidah. Lidahnya kita pasang ke mulut. Pasangnya pakai tusuk sate. Nah, karet tadi aku pasang dari belakang mulut ke pengait. Terakhir bikin terowongannya dan jadi deh. Kita coba main. Dikaitin dulu ya, terus di
tentu. Ini kok mirip mantan ya. Oke, kalau besok 3,9M followers, aku bakal bikin mainan skiball ini yang besar. Dan post hari itu juga, bye. Udah 3,9M, mana mainan skiballnya? Skiball yang ini kan mainnya lempar-lempar bola begitu. Oke, mari kita bikin. Seperti biasa, siapin bahannya dulu. Terus buat ukurannya semua ada di IG aku. Oke, yang pertama ini bikin fondasi. Nah, bagian pinggirnya ini aku kasih tumpuan buat taruh landasannya. Kalau udah lanjut, bikin lubang skor. Lubangnya ini dikasih sekat. Dan ini bikin jalur balik bola. Pasang lubang skor di atasnya. Wih, asik. Terus belakangnya ditutup biar gak ada yang ngintip. Pasang lorong di kanan dan kiri. Dan lorong yang bagian kanan itu ntar bakal jadi lorong buat bolanya balik. Oke, ini hampir selesai, tinggal diwarnain dan pasang atapnya. Terus jadi deh. Yup, ku persembahkan ke kalian mainan skiball yang besar. Dan mainnya juga pakai kelereng yang besar. Terus dilempar-lempar begini. Oke, kalau besok 4,1M followers, aku bakal bikin mainan pinball yang besar. Dan langsung post hari itu juga, bye. Kak, udah 4,1M nih, mana mainan pinballnya? Lama banget. Ah iya, udah lama gak bikin mainan. Kali ini bikin mainan pinball ini kan, yang bolanya ditangkis-tangkis sama dua tongkat. Ini kalau bisa kalian wajib follow. Pertama, kita bikin fondasi pinball. Buat template-nya kalau kalian mau bikin ada di Instagram aku. Nah, 3 persegi panjang ini adalah penopang. Dan ini tempat menampung bolanya. Next step, beralih bikin 2 tongkat penangkis bola beserta sistem-sistemnya biar bisa gerak naik turun gitu. Jadi ini dipakein karet guys. Terus udah deh dipasang ke badannya. Nah, sekarang kita bikin shooter bola. Awal-awal game kan harus ditendang dulu tuh bolanya. Nah, tendangnya pakai ini. Jangan pakai kaki, guys. Kalau udah ini kita pasang jebakan-jebakan bola. Dan yang terakhir ini cuma penutup aja sih. Terus udah deh jadi. Sekarang kita coba mainin. Wah, bisa dimainin dong. Jadi gimana nih? Di follow lah. Udah berhasil loh. Next, kalau 4,3M followers, aku bakal bikin mainan bowling ini yang kalian tunggu-tunggu. Pakai 30.000 bikin mainan bowling. Ada bola plus pinnya gini. Oke, mari kita bikin Iren Handmade Personal Bowling Alley. Apa itu? Alah, bowling. Nah, ini langsung aja intip Instagram aku buat ukurannya. Terus yang pertama bikin lintasan bowling, lalu gambar segitiga buat cari titik letak pin bowling dan titiknya dilubangin kayak gini. Kalau udah, tepi-tepinya dipotong dan bagian atas dikasih penutup. Lanjut, kita bikin pin bowlingnya. Ini aku pakai kertas. Cara pasangnya tinggal dipotong setengah terus digabungin kayak gini. Dan last, pasang pengarah shooternya. Udah deh, bisa main. Kamu punya handmade personal bowling alley. Hahaha. Next, 4,4M followers. Kita bikin mainan Keymaster aja kan. Ya kan, oke, bye. Kok potong rambut sih? Pakai uang 30.000 bisa bikin mainan Tim Zoni. Bisa gerak dan dorong juga. Han emang iya ya, gasote wi rumah. Mulung dulu. Aku coba rakit sendiri ah. Siapa tahu bisa. Gak pakai 30.000. Cuma pakai yang ada di rumah. Bisa yuk bisa. Alat bahannya ada. Kardus. Benang. Cat. Stick. Capek nyebutinya. Kita sulap, jeng. Pasang lagi. Asik, jadi langsung kita coba. Wah, dapat guys. Next, apa lagi ya?